Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam rancangan Kutois Build the DeLorean. Kali ini dalam isu 4. Okey. Saya sangat excited untuk isu 4 ni. Untuk isu 4 ni sebab kali ini kita akan unboxing isu 4 ni. Kalau kita kenal, this is Mr. Fusion. Mr. Fusion ni muncul the last scene dalam Back to the Future. You've got to come back with me. Where? Back to the future. Wait a minute. What are you doing, Doc? I need fuel. Go ahead. Quick, get in the car. Bila ada satu feature tambahan yang dipasang pada kereta DeLorean, kalau kita lihat. Contoh ya, saya tengok ini adalah Back to the Future 2. Back to the Future 2, di atas ni kita boleh lihat function Mr. Fusion ni berbanding dengan ini adalah DeLorean episode 1, di mana di atas ni hanyalah satu bulatan kat belakang ni, apa ni, nuclear reactor dia. Tapi this one dia episode 2, setelah Doc Brown pergi ke future tahun 2015, dan dia telah memasang Mr. Fusion ni kononnya adalah satu sistem di mana mereka turn garbage, sampah, into energy, okay, dengan menggunakan Mr. Fusion ni. Saya sebenarnya plan nak beli dua. At least saya boleh simpan satu Mr. Fusion ni as separate miniature. Tapi sempat beli satu saja. Okay, so far kita dah ada sebelum ini, isu satu, kita dah ada back door, bumper. Kemudian kita ada front wing. Satu kamera ni. Dan seterusnya kita dah ada satu tayar. Okay. Hari ini kita akan unboxing episode 4. Okay, let me change to another camera. Okay, anda boleh lihat di atas ni. Okay, dia agak kepah. Biasalah. Saya rasa masih lagi ketat. Jadi kita guna pisau saja. Kita buka plastik ni. Pembantu-pembantu saya buat ada di rumah. Kena buat kerja rumah. Jadi saya kena siapkan. Sebab sebenarnya kita dah ada isu sampai isu 18. Nak catch up untuk masukkan video. Okay. So seperti saya katakan, kita check dulu setiap kotak ada bahannya. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini lagi belum? 17, 18. 18 bahagian. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. 16 bahagian yang kita pasang pada hari ini. Okey, kita check majalah dulu. Check majalah. Tak apa, saya nak tunjuk majalah. Masih lagi. Okay, kali ini kita akan bercerita pasal banyak pasal. Ini ada satu artikel pasal Doc Brown. Movies are made of light, so if things light up, it gives them life. Michael Sheff. Designing Mr. Fusion. Michael Sheff was the man who gave the Mr. Fusion unit its distinctive look and logo. Home Energy Reactor. Dah ada ke sekarang? Kembali kepada pemasang Mr. Fusion, the reactor. Macam sekarang ni kita ada part yang disediakan kali ini adalah part bahagian nuclear reactor tu sendiri. Beli energy kepada DeLorean, kepada time circuit, kepada
aku dah gunakan flux capacitor. Saya kali ini masih kita pakai OBS untuk merakam kerana saya rasa streaming menyebabkan kualiti gambar tu sedikit drop. Oh, saya lupa buka lighting. Mau nampak cerah sikit lagi. Okey. Oops. Hati-hati kerana dia akan menyebabkan objek tu terpelanting. Nampaknya dah terhilang satu objek kat sini. Jelas. Okey. Kemudian pemasangan the reactor. Kita start dengan step 1, yellow fit. Okey, this one. Yellow fit ni kita akan masukkan kepada bahagian 4B. Okey. Saya telah menukar kepada kamera iPhone supaya dia lagi sharp dan tak ada buffering. Maknanya dia menggunakan USB. USB ada wires ni mengganggu sikit, minta maaf. Tapi saya nak memastikan kualiti dia lagi better daripada gunakan Wi-Fi. Sorry, Wi-Fi kat sini. Okey. Oh, ada objek tadi. Ini dia. Bahagian 4C dan 4B. Okey, masukkan objek kuning ni. Objek kuning ni di tengah. Kemudian kita pusing clockwise. Pusing clockwise. Oh. Dia macam okay, saya rasa satu saja. Kalau kita lihat objek, kalau kita lihat dalam diagram, ini seolah-olah ada dua. Sini ada dua segmen ni. Kalau diagram menunjukkan ada dua, tapi saya rasa satu je yang di yang pada objek sebenar. Jadi dia kita masukkan dan pusing sehingga objek ni stay kat situ. Tapi dia sebenarnya agak longgar, tak apa, kita biarkan dulu. Kemudian kita lay the reactor disc. This is reactor disc on top of the assembled part. Okay. Di bahagian belakang, kita pasangkan bahagian belakang ni pada reactor part. Cara begini, kalau kita tengok dia punya, kita ada satu bahagian yang timbul kat sini, satu silinder yang timbul sini sebagai satu bahagian kat sini. Tengok ya, ini gunakan sebagai penanda untuk meletakkan pada perhatikan ada tiga lubang kat sini. So lubang yang paling besar akan pada silinder tersebut. So kita akan dapat dua tempat untuk bersekut. Benda ni masih longgar sebab dia hanya ada satu handle saja. Saya rasa kalau kita letak kita dalam sana dulu, kita nak skrukan ni dulu. Mungkin kalau saya rasa kalau kita ingat
scene di mana Doc Brown dia skrukan penutup dia. So inilah penutup dia. Dia objek penutup yang dia letak. Dia, kalau kawasan scene tu dia letakkan nuklear elements dan dia tutup. Kita ada satu screen yang sangat halus. Bahaya ni. Hilang. Oh, okay, ini saya dah jumpa balik objek yang sesuatu yang di kotak ni tadi. Kita gunakan skru AP. Ada pukul 12. Okay, saya perlu stopkan. Cuba dulu. Wah, boleh siap. Ada objek ni tengah-tengah warna gelap, jadi kita nampak. Jadi saya letakkan bawah ini supaya kita boleh nampak dengan jelas objek-objek yang saya kerjakan. Okey. Ini bahagian layer reactor disk. Ni layer reactor disk kita buat letak di atas. Tengok tadi skru ke lubang ni ya. Perhatikan lubang yang besar ni. Lubang yang besar. Tak buka. Kita nak letakkan skru kat sini. Okey, dia memang tidak selari. So, dia buat asingan. Tekan skru. Oh, itu salah lubang. Bukan lubang yang timbul. Sekali lagi kita letakkan. Saya buat kerja sambil merekod ni sedikit lebih ke kanan. Sebab tak ada kekangan dari segi space dalam PC, dalam video video recording yang kita buat ni. Sebab tu kalau dan kalau boleh saya nak cepat siap dan tak tahu video ini terlalu lama untuk penonton menunggu. Okey, lubang kedua. Okey, kita dah skrukan dua skru ni. Kemudian kita ada dua lubang. Dua lubang ni kita gunakan dipanggil transparent reactor component. This one is transparent reactor component. Kita letakkan di sini. Ini yang kita perlukan skru yang tadi saya tersilap masuk lubang tadi. Skru. Skrukan kepada ini objek yang timbul. Sebenarnya membuat model ni yang satu pada saya satu seni juga. Memikirkan dari segi practicality dan kemudahan untuk pasang guna pasang tidak. Ok, so kita ada ni. Jadi saya cuba balik yang tadi ni. Sebenarnya benda ni boleh dimasukkan. Dia ada so dan pusing. Pusingkan.
masuk, make sure dia malam, dan pusing kan. Jatuh juga. Bukan, sebenarnya dia satu saja, jadi dia tidak stabil. Dia hanya satu saja sendal menyebabkan dia tak stabil. Kalau kita balikkan, tapi biasanya di dolar tak akan dibawa balik. Kita akan jatuh. Seterusnya kita akan pasang Mr. Fusion. Yes. This is Mr. Fusion. Kita boleh zoom. Kita boleh zoom. Tak apa. Tunjukkan Mr. Fusion. Mr. Fusion dengan siap dengan logonya sekali. Kerana sebenarnya dalam membuat filem and animation pun, bila kita membuat suatu props, at same time pengkarya, konsep artis, filmmaker, mereka perlu juga mereka make believe company. Contoh jenama ni kan, jenama Mr. Fusion ni. Salah rekaan sebagai kononnya sebuah home energy reactor, sebuah logo company. Okay, kita letakkan Mr. Fusion. Sini, kalau kita ikut ni, kemudian kita skrukan. Okay, ini skru dia, bagian skru. Skru dia masih lagi skru VIP. Banyak sebenarnya skru yang digunakan dalam pembinaan di lori ni. Okay, selesai. Step 2, attach the transparent lid 4K. Transparent lid. Transparent chamber component. Oh, dia nak pasang kat sini. Memang detail model ni with the Fusion ni sendiri. Okay, tapi sebelum kita pasang ni, kita kena pasang penutup dulu. Penutup dia kat sini. Gunakan screwdriver untuk mengeluarkan kalau jari anda besar. Okay, pasangkan penutup dia, attach saja. saya tak juga tak apa, just tutup saja. Kemudian kita masukkan di bahagian bawah ini. Dia tak begam, dia tak ada, saya tak ada apa, dia hanya mengharapkan pada pressure daripada bawah ke atas ni untuk menekan benda ni berada di tempatnya. Mr. Fusion chamber component ni. Okey. Seterusnya penutup atas. Penutup atas kita tengok dia punya segmen dia. Okay, kita kena perhatikan belakang dalam ni tak ada apa yang menghalang, jadi sebenarnya tak ada masalah mana-mana arah pun. Just masukkan. Okay, dia tidak grip.
Ini yang saya tak berapa hati sebab tidak ada objek yang menyebabkan dia boleh berada di tempat ni. Dia tak ada arahan untuk gam ke apa, tapi saya rasa dia perlu gam sebab dia tak dia tak snap. Okay, saya cuba ketatkan. Okey, bila kita ketatkan dia snap, dia top lid top part ni dia top part ni akan berada kukuh tempatnya bila kita ketatkan Mr. Fusion punya chamber yang punya body parts. Okey. Seterusnya step 4, kita ambil bahagian belakang ni dan komponen saya rasa yang mana satu lah. Ini okey, kita akan letakkan di bahagian belakang dan skrukan. Masih lagi menggunakan skru AP. Okay, satu lagi skru. Oops. Okay, kita akan dapat lihat kita boleh gerakkan komponen the hinge, panggil the hinge into white piece of fusion hatch tu. Okay, seterusnya ini dipanggil Mr. Fusion Chamber 4E. Attachkan, tegakkan dan bagian untuk skru ke atas. Kita masukkan ke sini. Kita ini this part belakang. Kita lihat ada pada segmen ni tak nampak lighting. Okay. Ada banyak set senggan tapi ada satu bahagian kat sini. Satu bahagian yang sedikit sahaja dia punya set, dia punya segmen yang kesesuaian untuk diletakkan bahagian ni sesuai kita akan sini. Dan kemudian kita gunakan skru sekali lagi. Okey, skru. Kita dapat Mr. Fusion punya siap penutup. Alright. Seterusnya, agak panjang lagi. Attach the base of the assembled Mr. Fusion shell to the hatch using a single AP screw. Ini tadi Mr. Fusion punya shell to the hatch. Ini hatch dia. So, kita letakkan. Dia ada dua lubang, satu besar, satu kecil. Kita boleh letakkan dalam. Buka tutup. Letakkan kat sini. Okey. Kita ambil skru tadi, ambil skru AP ni satu saja. Masalahnya bagusnya bila magnet ni, tapi bila banyak-banyak ni kelekat pula. Okey. Oops.
Masuk. Sorry, sudah bos. Took it. Okay. Oh, banyak okay dah. Sekurangkan lagi. Tadi dia punya top dia ni tercabut juga. Saya akan gam nanti. Saya ketatkan lagi. Tapi memang dah ketat ni. Dia memang tidak cukup. Okay. Running on Rubbish, a trip to the year 2015 gives Doc Brown a few ideas about sustainable energy. When he returns to 1985 from the future, the Doc has made some upgrades to his time machine. The car is no longer powered by plutonium. Yes, the word is plutonium, sorry. Not, what I said just now is nuclear stuff. It's plutonium. Instead, it's run on rubbish processed by Mr. Fission Unit. Among the items he throw in the unit's banana skin, which, while slippery, is certainly less dangerous than nuclear fusion. Fission. Nuclear fission. Okay, clip 4i. So, this one, this red part. And another, this red part. And this, what, hitam. Bahagian hitam ni. Kita pasangkan begini pula. Skru dia kita gunakan AP, kita gunakan skru yang lagi kecil. Dan skru lagi kecil yang dibekalkan panggil CP. CP, AP, okey, masalah. Saya punya bateri semakin habis, bateri MacBook. Very delicate. Okay, nicely, this screwdriver can be used, even though this screw is very tiny. Bila buat kerja benda kecil ni, dan boleh buat krem dekat tangan. Okay, saya rasa dia stop dulu. Okay, kita teruskan. Saya dah pasangkan red 4H component. Dengan okay, kalau lihat sini adalah major fission component. Ini adalah nuclear reactor chamber. Kemudian pasangkan. Pasal semua dah habis. Jadi kita ada screw komponen ini dah digunakan. Okey, kita ambil fusion ni, pasangkan pada bahagian yang bertentangan kat sini. Ini pasangkan. Ini kalau kita menarik juga kalau saya letakkan satu mirror saja supaya kamera boleh tengok.
mirror magnifying glass. Okay, ini kita gunakan LED juga. Yang menarik, saya rasa saya suka model ini ialah sebab dia memberi skru yang berlebihan. Kerana kita tahu bahawa skru ni mudah hilang. Jadi dia banyak bagi skru yang ekstra. Biasanya kalau saya beli model, dia akan bagi 6-6. Atau lebih pun mungkin 1-2 je lah. Worst tak bagi, tak cukup. Bagi tak cukup. Mening kepala. Okey, kita dah siapkan, dah skrukan part ni. Kalau enggak, saya kuatkan dulu. Okey, ni dia punya penutup, tapi nampaknya dia tak snap sangat. Pasti. Okay, dia hanya suruh sepulkan. Oh, okay. Ini part yang paling agak rumit. Di sini ada dua tiny two tiny spring. Cabaran untuk meletakkan kalau boleh zoom. Nampak terus skru ni hendak diletakkan sini. So cara mudah lah, saya rasa kita buka dulu. Kita buka dulu dia punya version supaya dia boleh masuk ni. Cabar mata juga. Okey, saya dah pasang jaringan belakang ni. Ada dua spring yang halus yang perlu diletakkan untuk memastikan untuk ni dapat tutup. Dapat, dia ada spring kat bawah ni supaya dia boleh dapat menutup dengan elok. Untuk ni bila kita letakkan laser fusion ni, rupanya dia akan dapat tutup dengan kesan kerana ada spring. Pasang spring ni memang strip, memang mencabar pada mata. Alhamdulillah saya tadi masukkan skru. So, kita letakkan spring di tengah-tengah ni. Penting yang betul, kita dapat lihat ada dua spring kiri dan kanan. Di mana bawah ni saya perlu skrukan dia. Skrukan dan make sure skru tadi masuk ke tengah-tengah spring tadi. Dan habis saya berjaya, alhamdulillah tak ada masalah. Mungkin tempat punya ialah bahan yang digunakan, pembinaan yang precise. So, mungkin memudahkan pengguna untuk memasangkan. So bahagian terakhir sekali, skru bodywork panel 440. Kita make sure kena betul. Seperti ini bahagian kat sini, bahagian belakang, bahagian belakang, maksudnya belakang kereta. Kereta ni bahagian belakang kereta, maksudnya kalau kita akan nampak brand buat ada kat sini. Di kanan ni ada yang soft sam-sam. Ok, dan kita akan pasangkan. Make sure bahagian warna merah ni ada ke belakang. Sudah dekat sini. Cuba. Oops. Bagus. Pasang buat recording. Harap tidak merosak. Kan bagaimana mana? Spring masih ada elok.
dan seterusnya. Okey. Siap? Isu 4. Oh, salah lagi. So, settle isu isu 4 kita ada Mr. Fusion dengan nuclear reactor punya cover. So, kita akan berjumpa lagi. Sebab antara sebabnya faktornya lah bateri dan habis. Okay. Jangan lupa subscribe untuk isu seterusnya.